sudah panjang pemisah yang kedua. Saat ini berada di depan kawasan panjang pemisah yang ketiga. Dari tempat kami melaporkan, belum dapat kita pastikan haluan jalur manakah yang memimpin lebih awal. Mempelah sudah panjang pemisah yang ketiga, berpacu di depan kawasan panjang pemisah yang keempat. Nah, ternyata saudara-saudara, sehari jadi Kemater Alam, Riau Rega Sport, Pulau Baralo, Kecamatan Banten Hilir Seberang, yang berada di jalan sebelah kanan, melewati panjang pemisah yang kelima, unggul secara tipis saja di depan. Akankah kemenangan yang sementara akan mampu dipertahankan untuk merebut tiket ke hari berikutnya? Hanya beberapa meter, perjuangan akan segera berakhir. Hasil segera berputar, kembali merapat ke depan Dewan Hakim. Untuk liputan berikutnya, kita ke pertama setelah tadi pergelaran pilih jalur untuk seluruh jalur yang ikut berpacu di tepian Marosa Teluk Kuantan. Baik, dari 30 kali hilir yang dilepas pada hari pertama ini, ternyata masih ada lagi 3 kali hilir yang akan kita saksikan antara hilir 17 Jitu Kuantan Gatot Panglimo Dalam Sahabat Haji Jupri SESH dari Pulau Busuk berhadapan dengan jalur Giriang-Giriang Perak Gontok Kuantan Indraku Koto Teluk Kuantan. Jalur Giriang-Giriang Perak Gontok Kuantan yang disponsori oleh Indraku Koto Teluk Kuantan adalah jalur yang selama ini telah hilang dari peredaran, nampaknya kembali 2 tahun terakhir nama ini kembali berkibar. Nah, tahun ini disponsori oleh Indraku Koto Teluk Kuantan. Sementara ini yang ke-20, Raja Bukit Hulu Cipitong Universitas Prima Indonesia dari Mudia Ulu berada di jalan sebelah kiri. Juragan Kuantan Inspektorat Kuanting dari seberang gunung yang nantinya berada di jalan sebelah kanan. Sementara untuk ini yang ke-24, lompatan Putri Mangkuang Sati Siti Murni Jaya TSM TI Indragiri dari Kampung Pulau Indragiri berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Limbago Sapi Rantau Kuantan Dagri. Limbago Sapi Rantau Kuantan Dagri Konsingkopa berada di jalan sebelah kanan, tak sudah dilepas dari hulu pancang awal. Dari kejauhan saudara-saudara, tampak sudah haluan jalur Limbago Sapi Rantau Kuantan Dagri Konsing yang berada di jalan sebelah kanan. Mencoba menutup ke depan haluan jalur lompatan Putri Mangkuang Sapi yang berada di jalan sebelah kiri dan kampung sedang berada di sebelah memulai sudah panjang pulsan ketiga. Nah, di kawasan panjang pulsan keempat masih dalam keadaan sementara, Limbago Sapi Rantau Pantang masih berada di depan. Nah, memulai sudah panjang pulsan keempat masuk kawasan panjang KBB atau mobil Pekanbaru dari desa Pulau Baru kecamatan Pantang Hilir Seberang jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tikusan Rima Pemkap Riau petunjuk mogok dari desa Perangi kecamatan Pangan jalan sebelah kanan, yang menang adalah Tikusan Rima. Hilir ke-14, Marangin Montiak Bakila Ome, Kantor Hukum AAM Herbi, SHMA, dari Desa Koto Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, dalam sebelah kiri, berhadapan dengan Tua Panglima Rajo, Hulu Guntuang Kandalayam, Alpati, dari Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudi, jalan sebelah kanan, yang menang adalah hilir yang ke-20. Yeah.
Hilir yang ke-20 Raju Bukit Hulu Sipitung Universitas Prima Indonesia berhadapan dengan juragan Bantan Inspektorat Komsi dari seberang gunung Kecamatan Gunung Toang. Kita nantikan dua jalur sudah menggantung di hulu pancang awal. Sedihan hari pertama pergelaran pacu di tepian Merosa Teluk Bantan tampaknya harus membawa petaka pulang kampung. Nah, masih belum dilepas untuk hilir yang ke-20. Untuk itu kembali kami sampaikan pada para penonton dan para pengunjung, untuk hari esok merupakan hari kedua, penonton akan jauh lebih banyak, pengunjung akan jauh lebih ramai dari hari ini. Untuk itu pertama kami sampaikan, yang akan datang ke lokasi Pacu Jalur Tepian Merosa Teluk Bantan, yang akan membawa anak, keluarga, mohon untuk berhati-hati, tidak ada yang lepas dari kawalan. Baik, kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir ke-24, lompatan Putri Mengkuang Sati, CP Murni Jaya, PSMT